Halo bro, jumpa lagi di IP Motor. Di sini saya mau membagi tutorial cara mengganti atau cara pasang kampas rem depan atau cakram depan Yamaha NMAX. Jadi di sini ada kancingan untuk penggantian kampas. Ini kita congkel kayak gini, bro. Jadi ada pengunci dua ini. Ini kita lepas semua. Kita congkel kayak gini. Jadi setelah kita congkel nanti ini kita tinggal tarik untuk pengancingnya. Ini kita tinggal tarik kayak gini. Terus yang baut dua ini kita lepas. Baut L. Ini dua-duanya kita lepas. Setelah baut dua-duanya kita lepas, kita tinggal tarik kayak gini, bro. Kita tarik kayak gini. Terus sebelum kita lepas kampas yang lama itu, kita congkel kayak gini biar piston itu masuk, bro. Jadi nanti kalau piston itu nggak masuk untuk pemasangan yang kampas yang baru, nanti akan susah. Ini kita lepas setelah kita congkel. Terus ini kita lepas juga. Ini usahakan masuk kayak gini. Jadi nanti kalau nggak masuk itu susah untuk pemasangan yang baru. Kadang juga seret kita congkel atau kita ongkek. Jadi usahakan masuk full untuk pistonnya. Terus ini kita pasang lagi. Usahakan ini dikasih oli atau dikasih stempet biar lancar. Setelah itu kita pasang yang baru. Ini usahakan untuk kampas, untuk pemasangan kampas ini usahakan masuk di sini. Kalau enggak masuk kayak gini nanti juga seret, bro, enggak bisa dipasang. Selanjutnya kita pasang yang kedua. Ini ada lubangnya masuk ya gitu. Setelah terpasang kita puter, kita balik. Kita pasang bautnya tadi, pengancingnya ini kita pasang. Ya. Usahakan masuk semua. Jangan sampai meleset ya untuk kampasnya. Jadi harus masuk di lubangnya untuk pengunci atau asnya ini. Setelah masuk kayak gini kita pasang penguncinya lagi. Penguncinya di bagian as ini ya. Ini ada lubang kecil. Kita tinggal tancapin aja untuk kancingan ini. Jadi dua-duanya kita pasang. Ini yang satunya, yang pengunci yang satunya bagian tepi kayak gini, bro, hasilnya. Jadi untuk pengunci dua-duanya jangan sampai
lupa atau jangan sampai tidak terpasang, nanti akan lepas. Nah, kayak gini bro, kalau tadi sebelum penggantian kita congkel ini sudah renggang kayak gini, jadi kita nggak usah mencongkel atau nggak usah memasukkan pistonnya lagi. Ini kita tinggal tambah kayak gini, kalau memang kurang kita congkel lagi biar masuk di piringannya itu mudah. Ya, mudah kalau kita congkel dulu, selanjutnya kita pasang baut dua-duanya ini. Oke, ini sudah terpasang semua kayak gini. Oke bro, itulah tutorial dari saya tentang penggantian atau cara pasang kampas rem depan atau kampas cakram Yamaha NMAX. Semoga bermanfaat bro.